pukul 7 dia kata diri dia sial. Maaf saya sebut. Pukul 7 malam dia kata diri dia sial, pukul 7 pagi dia kata diri dia bertuah. Kenapa? Sebab dia dah nampak hikmah kepada kejadian. Redha ni adalah kita terima ketentuan kita dan mesti ada hikmah terbaik buat kita. Sama ada kita nampak atau tak. Sebab tu kita disuruh cari hikmah dia apa. Apa pun dalam hidup kita ada hikmah dia. Berbelas tahun lepas, ada satu kejadian di Pulau Besar, Melaka. Siapa orang Melaka sini? Kan? Orang Melaka? Pulau Besar Melaka. Apa dia? Okey, ada satu bot last daripada Pulau Besar balik ke Tanah Besar, kan? Dia karam. Ramai yang meninggal. Ramai yang meninggal, kan? Mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Allah yarhamuh. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka, kan? Okey. Di antara siri-siri kisah bot meninggal tu, yang tu ada satu kisah. Ada satu orang ni, budak ni, dia datang dekat kawan, dengan kawan dia kat Pulau Besar. Dan datang situ untuk berkemah lah macam tu satu malam. Okey. Tengah dia menebas-nebas kebun tu untuk dipasang kemah dia, tangannya ni kena gigit dengan tabuan. Aduh, sakitnya, kan? Maka dia pun marah-marah kawan dia, ni kau punya pasal lah ni, kan? Aduh, jolah-jolah kita balik, aku tak tahan ni. Kawan dia pun, yailah, kemas. And pergi bergegas, pergi ke jeti tu. Sampai di jeti, bot yang terakhir tu baru je berlepas. Pakcik, patah balik pakcik. Pakcik kata, dah penuh dah ni. Alah pakcik, saya kena sengat ni. Pakcik tu buat tak layan kat dia. Pakcik pun terus je. Pakcik, tangan saya sakit. Aduh lah, sakit pakcik. Pakcik tu terus je. Apa lagi marahlah dia, marah diri dia. Maaf saya sebut perkataan, sebab ni perkataan dia, kan? Saya ulang balik je. Okay? Dia kata, apa sialah nasib aku hari ni, aduh lah, kan? Marah kawan dia, ni kau punya pasal lah ajak aku kat sini lah, apalah apa semua, kan? Apa benda lah dia marah, batu tengah jalan pun marah. Kau ni batu apa tengah jalan ni, tak kata tepi ke apa, batu pun dia marah. Dengan tangannya yang sakit dan marah-marah, pakcik ni pun satu, tangan kita dah pedih dan ni sakit dah ni, kan? Tak patah balik pula, marah-marah dia. Okay. Tunggu dia bot. Esok pagi pukul 7 pagi bot pertama sampai. Dia pun tu naik bot pertama, dengar cerita semalam bot yang dipanggil tak patah balik karam. Apa spontan budak ni cakap? Ya Allah, nasib baik semalam tak naik. Nasib baik semalam tak naik. Ibu kakak tuan-tuan sekalian, pukul 7 dia kata diri dia sial. Maaf saya sebut. Pukul 7 malam dia kata diri dia sial, pukul 7 pagi dia kata diri dia bertuah. Kenapa? Sebab dia dah nampak hikmah kepada kejadian. Redha ni adalah kita terima ketentuan kita dan mesti ada hikmah terbaik buat kita. Sama ada kita nampak atau tak. Sebab tu kita disuruh cari hikmah dia apa. Apa pun dalam hidup kita ada hikmah dia. Kita tak tahu, tapi Allah janji Allah akan perlihatkan sebelum kita meninggal. Sebab tu ada orang yang susah, sakit hidup dia. Hari dia nak meninggal, senyum. Sebab Allah dah buka. Oh, ni hikmah kau sabar ni. Berapa tahun sabar, kenah laki ke apa semua. Ini rupanya hikmah dia. Oh, senyum kita. Padahal pening je, kan? Kenah laki macam-macam, kan? Ni laki kat Baghdad cerita, kan? Bukan kat sini tau. Saya tidak mengajak kita berkomplot untuk mengata lagi di sini, ya. Okey. Jadi maknanya Allah buka, rupanya, kan, hari-hari berdoa, ya Allah, minta syurga, ya Allah, kunyakanlah aku syurga jannatun na'im, ya Allah, kan, amin ya Allah. Doa malaikat mencatat doa. Allah kata bagi syurga sebab dia doa betul-betul ikhlas pada hari ini. Tapi malaikat bertanya, ya Allah, nak bagi syurga macam mana dekat dini, ya Allah? Sembayangnya culas-culas, kan? Sembayang ingat makanan kucing dah habislah, kan? Kunci hilanglah. Sembayang mengata laki, ada juga, kan? Jagalah, menipu sekarang ni, jagalah. Padahal sembayang Zuhur padahal tu, kan? Padahal Zuhur. Sembayang mengata imam, sembayang mengata imam. Allahu Akbar. Niru imam Mekah lah tu, mengata imam.
sembahyang mengganti imam. Di mana? Tuan. Itu belum lagi mengatur orang sebelah. Allahu Akbar. Ih, apa telekung betik lalat ni kan? Tengok telekung aku ni kan. Baru beli semalam. Kan? Sami Allahu liman hamidah. Tengok telekung orang depan. Ada tulis Malaysia. Eh, menunjuklah tu. Ada seorang pergi Mekah kan je kan? Allahu Akbar. Ha. Ya Allah, macam mana nak bagi syurga ni? Ya Allah. Kan? Semayangnya. Macam-macam hal. Ingat. Ay, puasa. Puasa pun tak dijaga dengan baik, tuan. Maka Allah kata, eh, bagi-bagi syurga. Tapi bagi mesti ada sebab. Maka Allah datangkanlah ujian. Itulah, inilah. Untuk kita sabar. Untuk jalan ke syurga. Sebab nak ibadah tak cukup. Kan? Jadi bersabar tu. Ya Allah bagi kita syurga. Ini pun kakak tuan-tuan sekalian. Eh? Sabar ni satu-satunya ibadah yang Allah pilih. Sebab kita tak boleh buat, tak boleh mulakan sabar tau. Dia kena ada ujian baru sabar. Bolehkah pagi-pagi terbangun kan? Okey, aku nak bersabar. Kan? Tiba-tiba, tak ada apa-apa sebab. Kita sabar, tak boleh. Sabar ni Allah pilih sebenarnya. Allah pilih. Kan? Oh, ujian. Allah pilih kita sabar. Untuk Allah bagi pahala. Sabar ni sebab tu pahala dia besar. Dan orang sabar ni, orang tak boleh nak usaha pahala sabar. Tak boleh. Tiba-tiba kan, jalan. Hari ni saja aku sabar kerana Allah. Tak boleh. Dia kena ada ujian. Baru Allah pilih untuk bersabar. Sebab tu orang kalau ada ujian, sebenarnya Allah telah pilih, sedang pilih dia sebenarnya. Kan? Dan pasti ada hikmah dia yang kita tak tahu. Dan? Nah, eh?